Neng Ayu. Pak Joni, dari mana? Biasa, Bapak sibuk di kota besar. Kamu sendiri bagaimana? Apa sekolah kamu sudah kelar? Saya baru lulus SMP, Pak. Bapak ada info pekerjaan buat kamu. Mau ya? Saya bilang orang tua saya dulu ya. Anak saya itu belum cukup umur, Pak. Baru saja lulus SMP. Tenang aja, Bapak. Biar semuanya saya yang ngatur. Di negeri ini apa sih yang nggak bisa diatur? Sampai juga kita, Neng. Ayo, turun. Apa anak baru ya? Iya, kita udah seminggu loh di sini. Belum jadi kerja? Belum. Besok kalian semua sudah bisa mulai kerja. Semua HP kalian serahkan sama saya. Selama 6 bulan ke depan, kalian semua tidak menerima gaji. Kalian tahu kan, biaya rekrutmen kalian itu tidak sedikit. Jadi, gaji kalian itulah buat ganti semua biayanya. Paham? Ayo cepat, HP-nya. Bagus. Ini Stasita ya. Ayo, kamu tahu omongnya di sebelah tante itu? Iya, tante. Malam ini kamu layani dia ya? Maksud tante? Ya, kamu temenin tidur dia. Malam ini tuh dia khusus datang untuk kamu. Tapi tante... Alah, gak usah beragak tapi-tapian. Tapi saya gak mau, tante. Gak ada tapi-tapian. Malam ini kamu harus temenin dia tidur. Oke, ngerti ya? Udah, ayo. Kamu lagi buat kamu, ayo cepetan. Gak mau, aku gak mau, gimana?
Okay.